Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kiai Skersibo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba memasang modul atau mengganti modul bor brushless hammer drill atau bor biasa, ya sama saja. Nah, ini untuk perbandingan untuk modul hammer drill dan background sedikit berbeda ya. Di sini tidak ada tombol untuk perpindahan mode speednya. Oke, untuk kabelnya sama saja ya, merah dan hitam, untuk merah positif dan negatif yang hitam. Nah, sebelumnya di sini pernah saya pasang menggunakan modul impact current ya, ada di video saya sebelumnya. Sebenarnya bisa digunakan untuk menggunakan modul impact current, cuma kekurangannya ketika kita gunakan untuk penyekupan ringan atau di speed rendah ya, dia tidak bisa ya guys. Jadi harus langsung menyentak atau langsung kita pull kan speednya. Apabila kita gunakan di speed rendah, kita masih bisa digunakan, cuma harus dipencet full ya, jangan setengah dulu atau sedikit. Apabila ditekannya hanya sedikit, dia akan seperti protek guys, dia mati ya. Nah, untuk mengakhirinya, dia langsung dilepas dulu baterainya, kemudian dipasang kembali, baru dia bisa berfungsi lagi. Nah, makanya di sini saya akan coba pasang lagi untuk modul yang sesuai dengan bornya ya, atau untuk hammer drill brushless atau bor biasa brushless ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke cara pemasangannya. Untuk switch-nya atau soket untuk triggernya sama ya, tinggal kita colokkan saja langsung. Ini untuk pin slot baterainya. Kita solder terlebih dahulu. Oke, sekarang tinggal kita pasang kabel untuk ke dinamonya.
Oke, sudah terpasang ya seperti ini. Nah, nanti ketika kita gunakan putarannya terbalik, nanti kalian tinggal balikan saja kabel biru dan yang biru dan merah ya, tinggal dibalikan saja. Sekarang kita coba pasang. Sekarang kita coba dulu apakah sudah berputar dengan baik. Cuma ini kurang pas guys, mungkin ada yang kegencet ya. Kita buka lagi. Kita coba lagi. Sudah fungsi dengan baik ya.